Izin Pak Gub. Minta tanggapannya tentang Sari Muda ditahan Pak Gub. Ya, pertama sebagai gubernur juga merasa prihatin. Tapi saya nggak tahu persoalannya ini pribadi sepertinya, karena ini sih delik aduan ya. Jadi saya nggak paham, saya belum dapat laporan resmi. Tapi kalau saya dapat laporan resmi, nanti saya akan ambil kebijakan. Ini sekda saya panggil. Kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi, ya tentu sebagai pemegang saham utama kita akan ambil sikap. Pak, untuk yang SMS-nya gimana Pak lagi? SMS, kan ini manajemennya aja. Kalau tidak ada dirut, berarti ada direktur keuangan, direktur umum, ada komisaris. Kita nunggu laporan dari ini, dari dewan komisaris. Artinya bisa dipastikan ada penggantian dirut di sana. Apa ya, bisa naik sejenjang dari dirut, dari direktur yang ada. Bakal ada hambatan untuk Tanjung Jarak nggak, Pak? Hah? Bakal terhambat nggak Tanjung Jarak? Tanjung Jarak kan nggak berkenaan dengan itu. Nggak berkenaan. Dia berkenaan dengan bisnis korporasi itu. Jadi nggak ada kaitan dengan Tanjung Jarak. Satu lagi, Pak. Terkait bisnis Intel yang menerapkan vaksin untuk PTM wajib vaksin. Cepet-cepet lah, enggak aku nih. Aku target awal 2022 ini 70%. Nah, disdik, nah. Oh iya, kemarin saya sudah mau perintahkan ke Biro Humas. Jadi gini, saya menghimbau, ini testimoni resmi ya, kepada seluruh ketua parpol, baik provinsi, kabupaten, kecamatan, dan mungkin ranting di desa. Semua ketua parpol, semua ketua ormas, semua ketua komunitas-komunitas dari berbagai jenjang, saya minta ajaklah anggotanya untuk bervaksin di tempat masing-masing. Maksudnya jika ini berdomisili di kabupaten tertentu, silahkan. Atau butuh surat untuk mendorong, gubernur akan keluarkan surat itu pada tingkat provinsinya dan di breakdown ke level bawahnya. Jadi seluruh ketua parpol ini saya himbau, yang ada di Sumsel ini, baik yang parliamentary soul atau partai baru atau yang tidak parliamentary soul, ayo silakan, semua punya pengurus dan punya anggota ya. Sudah jadi penambahan. Sudah ada penambahan alokasi, Pak. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.